Assalamualaikum. Hari ini kita nak tengok si Gol. Dia sedang beranak. Okey. Ni anak dia masih belum keluar habis lagi ni. Anak dia keluar satu-satu, then dia akan cuci-cuci darah-darah yang ada dekat anak dia tu. Dan bila anak keluar, anak dia akan ada ketulan darah tu. Ketulan darah tu dia akan makan. Ketulan darah tu sama ada uri ke apa pun, saya pun tak tahu. Tapi dia akan makan. Cuci-cuci semua bagi anak dia bersih. Ini dia tengah beranak. Jadi kalau macam Go ni, dia bukan sejenis yang makan anak. Dia sejenis ibu yang sangat baik. Dia pandai jaga anak, pandai bagi susu. Dia sentiasa bagi susu ni. Kalau tak kira siang ataupun malam, sangat bagus. Tengok tu dia makan ada ketulan yang daging yang keluar sekarang bersama dengan anak dia tu. Kalau kita mungkin macam uri lah, saya pun tak tahu. Tapi memang dia akan bersihkan benda tu, dia akan lekat dekat anak dia. Jadi kalau dia tak bersihkan darah tu dengan sarung anak dia tu, anak dia akan lemas. Ni dia punya habitat, cara-cara anak beranak. Dia cuci sampai, dia jilat sampai anak dia benar-benar bersih daripada darah-darah. Jadi anak dia tak akan jadi kesejukan. Dia akan cabut bulu-bulu. Bulu dia cabut daripada siang pagi kemarin lagi. Itu anak dia yang baru keluar tu, dia isap susu ibu, isap susu si Gol. Bagus dia ni. Jadi bila dah beranak, keluar anak dia keluar terus minum susu. Terus dia bagi minum susu. Tu masih ada lagi yang tak keluar habis lagi tu. Kita tunggu dia sampai habis. And then kita akan masukkan anak dia dalam bakul supayanya tikus tak curi. Sebabnya tikus kat bawah sangkak ni pun dia boleh ambil. Dia berjalan di bawah lantai ni pun dia boleh berjalan. Masih beranak lagi tu. Alhamdulillah, anak dia nampaknya yang keluar ni semua sihat-sihat. Kalau biasa si Go dia akan beranak 5 atau 6 ekor. Dan istimewanya dia beranak selalunya banyak anak betina. Biasa kalau Go beranak kalau 5 tu mungkin 4 tu betina. Ada 2 ekor Gol. Sebelah jiran dia pun nama Gol juga. Gol tu pun selalu lahirkan anak-anak betina. Kalau dia makan daging tu, dia makan macam tu. Dia telan. Dia makan macam tak lepahan. Dia memang habitat. Cara-cara dia memang macam tapi, tu. Tapi darah yang selalu anak dia tu dia makan.
bersihkan anak dia itu gimana? Alhamdulillah dekat sini tak berapa banyak sangat nyamuk, cuma bising sikitlah. Dekat rumah ni bising. Pintu, oh, jalan. Sebab dia bukan jenis. Sebab anak ni dah terbiasa dengan bising. Jadi tak ada. Kalau setengah anak tu dia akan fobia. Dia tak suka sangat tempat bising. Kalau tempat rumah saya ni memang dah bising. Beranak-beranak pun dah dia mesti terbiasa bising mungkin tu. Jadi tiada, tak ada masalah. Mesti melahirkan dengan reta motor, dengan bunyi ayam, dengan bunyi pintu. Memang sentiasa bising kat rumah ni. Tengok, nampaknya anak dia ada yang warna putih. Alhamdulillah. Fighting, ibu fighting. Tak sabar nak tengok anak dia ada berapa ekor. Nampaknya dia dah siap ni beranak ni. Dia kalau siap dia akan ubah posisi dia. Bersih-bersihkan anak dia. Sebab tadi dah keluar tiga, dia ubah. Dia dah dua, tiga kali ubah. Mungkin anak dia ada enam macam tu. Dia akan mencari-cari sampai bersih tu. Sambil beranak sambil menyusukan, itulah seekor ibu. Sebab masa beranak tu dia terus, anak dia memang dah pandai cari susu ibu dia, dan dia akan cabut bulu lagi. Ni dah siap ni, dia dah bersihkan diri dia. Dia pun bersihkan bulu-bulu dekat badan dia. Macam tu. Okay, kita boleh tengok anak dia. Nanti kita akan masukkan dalam bakul. Dalam bakul lebih selamat. Sebabnya takut di bawah nanti tikus tarik. Sebab dia terlampau kecil lagi ni. Kalau dah umur 5 hari ke macam tu, dia dah kuat dah, tak apa. Ni sebab dia baru lahir tengah malam. Jadi kita akan pindahkan dia. Ibu dia sangat sangat bagus. Sebab dia anak dia belum ada dia, semua hidup. So, dia alhamdulillah semua hidup. Sangat protect. Sekejap ya. Letak ke atas handphone kita. Ngecek anak dia tu. Dia rajin. Satu lagi go ni, dia memang rajin sangat bagi susu ni. Kalau sagi-sagi dia datang dekat anak dia, sagi-sagi dia datang dekat anak dia. Jadi anak-anak dia sentiasa kenyang. Dia lahirkan anak tidak, taklah sangat besar. Sebab dia jenis mix MR. Jadi sesia pun anak pun dia tak sangat besar lah. Kita masukkan dalam bakul anak dia. Besar tu dua. Okay.
3. Empat. Lima. Lima. Masih lagi. Oke. Enam. Enam. Kita ambil bulu-bulu dia. Masukkan semua bulu-bulu ini, bulu-bulu dia. Nanti daun-daun pisang ni dia akan makan juga sampai habis. Jadi akan tinggal bulu-bulu dia lah, sempatlah anak dia ni lebih kuat. Kalau dah 3-4 hari tu anak dia dah kuat sikit. Okeylah. Daun-daun pisang ni memang dia akan makan nanti. Jadi kita tinggalkan daun pisang yang bersih lah, yang tak ada darah macam tu. Bulu ni kita putih lah sikit sebab dia tak cabut banyak sangat bulu. Dia nak tengok tempat mana anak dia ada. Jangan risau anak ni, walaupun dia pijak, anak dia tak akan terpenyek. Kecuali kalau dia macam kita pegang. Pegang, bila dia nak melepaskan diri itu memang dia kuat lah. Dia kuat, jadi kalau dia tendang ke dia pijak anak dia tu memang anak dia akan sakit lah. Tapi kalau dia pijak sendiri, dia masuk keluar sendiri tu tak ada masalah. Sebab dia pijak manja je. Macam tu. Tapi kalau kita pegang dia dengan kuat, dia memberontak, memang dia akan tekanan kaki tu dia akan pijak dengan kuat sikit. Jadi kalau kita nak pegang dia, kita tak boleh paksa dia. Kalau tidak, anak tu akan terluka. Ya kan, dia sangat bagus tu. Ha? Belek-belek anak dia. Okay. Selesai sudah untuk malam ni. Kita tak sabar nak tunggu dia besar. Nampaknya ada warna putih, ada warna yang ikut ibunya. Belum tumbuh lagi bulu dia, nanti kita akan tengok dalam masa 5 hari nanti kita akan dapat color dia. Sekarang masih muda. Okey, itu saja untuk malam ni. Assalamualaikum semuanya. Jangan pernah jemu-jemu. Subscribe titik channel kami. Settle anak ibu hari ni. Anak ibu. Saya sihat semuanya. Assalamualaikum.